Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, serta dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini, saya akan share tentang cara transfer uang lewat mBanking BCA ke bank lain. Dan untuk saat ini, di mBanking BCA atau di BCA Mobile sudah menyediakan layanan transfer antar bank atau ke bank lain menggunakan layanan transfer BI Fast ataupun real time online. Untuk melakukan transfer uang lewat mBanking BCA ke bank lain atau antar bank, silakan langsung saja membuka aplikasi BCA Mobile dan silakan langsung dipilih menu mBCA. Maka kita akan langsung diminta untuk memasukkan kode aksesnya. Setelah tampilan aplikasi BCA Mobile-nya sudah terbuka, silakan langsung dipilih saja menu mTransfer. Bagi teman-teman yang pertama kali melakukan transfer lewat mBanking BCA harus membuat daftar transfer terlebih dahulu. Karena di sini kita akan mentransfer ke bank lain, maka silakan langsung dipilih saja daftar transfer antar bank. Setelah itu, silakan langsung saja masukkan nomor rekening tujuan atau memilih bank tujuannya terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih bank tujuannya terlebih dahulu, yaitu Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Setelah memilih bank tujuannya, kita akan langsung memasukkan nomor rekening tujuannya. Jika sudah selesai, silakan langsung diklik send yang ada di pojok kanan atas. Dan apabila nama pemilik rekeningnya sudah tertera, silakan langsung diklik OK kembali, maka kita akan langsung memasukkan PIN mBCA-nya. Untuk yang selanjutnya, apabila nomor rekening tujuan bank lain sudah berhasil didaftarkan, silakan langsung diklik OK saja. Dan untuk yang berikutnya, pada menu transfer, silakan dipilih kembali, yaitu transfer antar bank. Pada halaman berikutnya, kita diminta kembali untuk yang pertama, yaitu memilih bank tujuannya yang ada di daftar transfer. Karena di sini saya akan mentransfer ke Bank BRI, maka saya akan pilih Bank BRI. Untuk yang kedua, kita diminta kembali untuk memilih rekening tujuannya. Silakan langsung dipilih apabila memiliki lebih dari satu nomor rekening tujuannya. Untuk yang ketiga, silakan langsung dimasukkan jumlah uang atau nominal uang yang akan kita transfer. Untuk yang keempat, yaitu layanan transfer, silakan teman-teman pilih. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, yaitu layanan transfer BI Fast dan real time online. Untuk layanan transfer BI Fast, sebelumnya videonya sudah saya share. Silakan teman-teman langsung lihat, linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Untuk saat ini, saya akan menggunakan layanan transfer real-time online agar uangnya langsung masuk ke rekening tujuan. Jika teman-teman ingin memilih layanan transfer BI Fast, silakan langsung dipilih. Tapi jika teman-teman ingin membutuhkan waktu proses transfer yang lebih cepat dan langsung masuk ke rekening tujuan, saya sarankan silakan langsung dipilih saja layanan transfer real-time online. Untuk yang berikutnya, apabila sudah selesai semua, silakan langsung klik send yang ada di pojok kanan atas dan silakan teman-teman teliti kembali, terutama untuk jumlah uang yang akan ditransfer ke rekening tujuannya. Jika semuanya sudah benar, silakan langsung diklik OK, maka kita akan langsung memasukkan PIN, yaitu PIN mBCA sebanyak 6 digit angka. Untuk yang selanjutnya, apabila status transfernya sudah berhasil, berarti teman-teman telah sukses melakukan transfer uang lewat mBanking BCA ke bank lain. Dan pastinya uangnya akan langsung masuk ke rekening tujuan. Dan untuk bukti transfernya bisa teman-teman langsung screenshot melalui handphonenya.
Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara transfer uang lewat mBanking BCA ke bank lain. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.